Itu karena lu pindah ke Jakarta, paham lu? Eh, Bi, itu bukan kemauan gua. Eh, nak, ada yang lu tahu ya? Gua berharap satu SMP sama lu, sama semuanya. Gua berharap kita bisa berangkat sekolah bareng-bareng. Udah, kok malah berantem sih ya? Tai lah. Eh, udah, Bi, nggak usah bahas itu. Yang udah mah udah berlalu. Yeh, dia yang duluan nyerepet ke situ. Udah. Eh, PA, pada kayak bocah banget sih lu. Tahu? Yang udah mah udah, jangan dibahas lagi. Yeh, siapa yang bahas? Gue cuma ngomong doang. Ianya aja yang langsung ngegas. Tapi wajar sih dia ngegas, nak. Lah, apa maksud lu? Lu bela dia, ha? Ah, nggak tahu, nak. Kalau aja lu tahu, nak, betapa spesialnya lu di mata gua. Kita lulus. Jadi ya, guys, setelah lulus dari sini, kita gak bakal bubar. Semoga, Bi, semoga kita berempat bareng-bareng terus sampai tua nanti. Makasih ya, teman-teman. Tanpa kalian, gue cuma murid yang jadi bahan bulian teman-teman di kelas. Tenang aja, Yot. Selama gue masih sama lu, gak bakal ada yang berani nyentuh lu. Paham kan lu? Jadi terharu. Gue juga mau bilang makasih sama kalian. Karena kalian udah bikin hari-hari gue jadi berwarna. Kalian udah mengajarkan arti persahabatan dan solidaritas yang tinggi. Ya, selama ini gue anggap kalian saudara gue sendiri. Iya bener, meskipun rumah kita berjauhan, tapi kita selalu nyempetin waktu buat main bareng. Itu karena bentuk dari kecocokan di antara kita. Ya udah, yuk balik ah. Abis ini kita kumpul lagi ya di base camp. Siap! Kita harus siapin dari sekarang, Pak. Apa nggak terlalu buru-buru, Ma? Ya enggak dong, Pak. Mau kapan lagi coba? Sebenarnya Papa berat ninggalin kampung ini, Ma. Tapi apa boleh bangun? Iya, Pak. Mau gimana lagi? Mama harus kejar karir Mama di Jakarta. Iya, paham. Tapi apa kamu nggak kasihan sama si Kona? Loh, kan si Kona bisa sekolah SMP di Jakarta, Pak. Ya udah, iya. Apa? Pindah ke Jakarta? Gimana? Kita masuk SMP mana nih? Lah, gua mengikut aja, Bi. Yang penting kita bisa sekolah bareng-bareng. Gua masih ragu nih. Kayaknya gua suruh ke MTS deh sama emak gua. Ah, masa siap? Iya, soalnya waktu itu emak gua pernah bilang. Ya elah, Yot, yang bener lu ah. Gak tau juga sih. Kan tergantung kitanya juga, mau apa enggak. Ya bener. Buat apa juga kalau kita sekolah karena terpaksa ya? Iya bener. Gua harap sih kita satu SMP bareng-bareng. Kita berangkat pos bareng-bareng. Kalau perlu, gua minta sama gurunya biar kita satu kelas dan duduk satu bangku. Mantap! Yeah, si Kona noh. Sini, nak! Lah, kenapa, nak? Angker amat tuh muka. Tahu? Abis diomelin bokap lu ya? Paling minta jajan gak dikasih. Mana mungkin si Kona gak dikasih jajan? Orang kaya. Lah, iya benar juga ya? Jangan-jangan gak boleh main lu ya, nak? Gua mau pindah rumah ke Jakarta minggu depan. Apa? Gua mau pindah ke Jakarta minggu depan. Gua nggak tahu harus gimana. Gua nggak mau pisah sama kalian. Gua tahu perasaan lu, Bi. Tapi si Kona juga nggak salah. Iya, emang dia nggak salah. Kalau soal pindah ke Jakarta, kesalahan dia cuma satu, Yot. Dia udah ngelupain kita. Itu yang bikin gua sakit hati. Jangan lupain kita ya, nak. Iya, nak. Kita bakal kangen sama lu, nak. Iya, gua janji. Gua gak bakal lupain lu. Gua bakal sering main kesini kok. Gua bakal kangen sama suara lu, nak. Suara lu kayak Doraemon. Iya. Ya udah, gua berangkat dulu ya. Iya, nak. Hati-hati ya. Hati-hati, nak. Sering-sering main kesini, nak. Iya. Ya udah ya.